Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing bunga anggrek. Jadi ketika beli bunga anggrek dalam perjalanan jauh, ini saya akan kasih tips bagaimana cara perlakuannya yang harus kita lakukan. Pertama, setelah kita nanti buka, jangan langsung dipindahkan ke media tanam baru, karena selama di perjalanan tanaman ini juga kan makhluk hidup, dia akan stres. Tanda-tandanya stres adalah dengan daun yang layu dan kelihatan kekurangan cairan. Jadi yang pertama dilakukan adalah diangin-anginkan terlebih dahulu, dibiarkan di suhu ruangan, jangan langsung diletakkan di media tanam baru. Nanti kita harus kasih namanya vitamin B1 Thailand atau vitamin B1 Liquinox juga bisa, karena vitamin tersebut adalah untuk merangsang anti stres. Nah, sekarang kita buka dulu. Di sini saya beli 3. Satu tadi yang udah spike. Belinya di Tokopedia. Ini packingnya bagus sih. Yang pertama, kalau nggak salah itu masih anakan, satunya udah spike. Dia di dalam dikasih lakban lagi, jadi biar dia nggak goyang. Ini yang pertama, kita coba lihat jenisnya. Oh, ini anakan Cattleya orange lidah merah expiolaceae semi alba. Nah, bisa kita lihat ini packing dari sananya. Nanti saya akan coba taruh link pembeliannya ya. Ini anaknya harganya kalau nggak salah 25.000 Cattleya. Dan nanti saya akan, ini kan dari kecil bisa kalian lihat ya pertumbuhannya bagaimana daun dan batangnya. Nanti setelah kita kasih vitamin B1 dan pupuk lainnya, kita akan lihat perkembangannya. Saya akan buat nanti perkembangan dari bunga ini sampai dengan berbunga. Tentu ini masih prosesnya sangat lama dan untuk perawatan anggrek memang harus ekstra dibandingkan dengan tanaman lainnya. Dan ini yang kedua, bisa lihat daunnya udah seperti layu gitu. Dan ini normalnya karena habis dari perjalanan jauh. Ini ada snowy white x Burana white. Ini jenis dendrobium. Dendrobium.
jenis anggrek paling banyak ya. Bisa kita lihat akarnya dulu. Itu ada akarnya. Satu lagi. Yang ini udah spike di fotonya ya. Kita akan buktikan apakah penjualnya kasih yang spike. Kalau bisa sebelum beli, kalau anggrek itu kalian bisa minta fotonya dulu. Alhamdulillah. Dan ternyata spike. Nih. Oke. Dan dikasih busa tadi, tapi terlalu sedikit sih. Biasanya pakai busa sama tisu biar bagus. Dan ini karena perjalanan jauh, mungkin jadi dia nih mau roboh. Oke. Inilah unboxing untuk bunga anggreknya, dan selanjutnya saya akan buat tutorial perawatan untuk bunga ini setelah sampai, dan kita akan lanjut ke video selanjutnya ya, biar durasinya tidak terlalu panjang di sini. Untuk sampai saat ini, sekarang hanya sampai unboxing, dan video selanjutnya kita akan buat perlakuan khusus bagi tanaman yang baru sampai dari pengiriman. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.